Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Info update percepatan penanganan COVID-19 Kota Cilegon. Hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Diinformasikan bahwa hari ini ada 4 orang warga Kota Cilegon yang semula pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Yang pertama berinisial KK, jenis kelamin laki-laki, usia 38 tahun, berdomisili di Kelurahan Pangmurawi, Kecamatan Jombang. Sebelumnya, saudara KK dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 24 Juni oleh pihak RSKM Cilegon. Kemudian pada tanggal 25 Juni, saudara KK dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk dilakukan perawatan. Dan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta menginformasikan bahwa saudara KK dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang kedua, berinisial AP, jenis kelamin laki-laki, usia 36 tahun, berdomisili di Kelurahan Derem, Kecamatan Grogol. Sebelumnya, saudara AP dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 10 Juni oleh pihak RSKM Cilegon. Kemudian, pada tanggal 11 Juni, saudara AP dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk dilakukan perawatan. Dan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta menginformasikan bahwa saudara AP dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang ketiga, berinisial ZA, jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun, berdomisili di Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Sebelumnya, saudara ZA dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 26 Juni oleh pihak RSKM Cilegon. Kemudian, pada hari itu juga, tanggal 26 Juni, saudara ZA dirujuk ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk dilakukan perawatan. Dan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020, pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta menginformasikan bahwa saudara ZA dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang keempat, berinisial MG, jenis kelamin laki-laki, usia 57 tahun, berdomisili di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Sebelumnya, saudara MG dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 21 Juni oleh pihak RSKM Cilegon. Kemudian pada tanggal 22 Juni, saudara MG dirujuk ke RSUD Banten untuk dilakukan perawatan. Dan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020, pihak RSUD Banten menginformasikan bahwa saudara MG dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, keempat warga tersebut akan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan untuk melewati masa inkubasi. Sampai dengan hari ini, tanggal 13 Juli 2020, kasus positif COVID-19 di Kota Cilegon selama 4 hari terakhir masih berjumlah 38 kasus. Terdiri dari tinggal 1 orang masih dalam perawatan, 36 orang sudah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Demikian info update untuk hari ini. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.